السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Artinya, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Ayat yang ke-20 daripada surah Yasin. Dan datanglah daripada tepat kampung jauh yang jauh, rajulun seorang, yas'a yang cepat-cepat, yang cepat-cepat mari dalam keadaan cepat. Kerana apa tu? Kerana takut di atas kaumnya, daripada takut kaum dia tu, orang kampung dia tu dustakan atau tak percaya kepada rasul-rasul, dan takut orang kampung dia tu bunuh rasul atau menyakiti rasul hak Tuhan hatta tiga orang tadi. Dia kata, qala ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaum aku, ittabi'ul mursalin, hendaklah kamu semua turut, turut rasul-rasul, maksudnya turut apa yang dibawa oleh rasul-rasul saat ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan turutkanlah, hei kaum aku, mereka hak tak dok mitok daripada kamu saat itu. Di tak dok mitok daripada kamu di atas hijau dakwah mereka untuk nak menyampaikan hukum Tuhan atau dakwah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, tak ada minta ajran, tak ada minta upah, tak ada minta pahala daripada kamu. Wahum muhtadun, sedang mereka itu tu orang hak dapat pertunjuk pada barang atau pada apa saja hak mereka sampaikan daripada Allah, iaitu wahyu-wahyu pada Allah. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dan berkata, dia berkata lagi, dan tidak ada bagi aku saat ini. Nah, maknanya, tidak ada bagi aku, maksudnya tak ada benda yang nak menghalangkan aku daripada semua Allah, daripada beribadat kepada Allah, hak yang menciptakan ku, Tuhan hak buat aku, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah itulah kamu semua kena kembali kepadanya. Jadi ceritanya Tuhan nak bakit contoh satu kampung hak yang Allah Taala hatta dua orang rasul. Kemudian
Hatta pula seorang lagi jadi tiga. Tiba-tiba kaum atau orang tempat rasul gi nak dakwah kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, kepada ibadat atau min ibadatil min al ibadah ila al khalq illa al ibadah ila apa ni ila al khaliq, daripada beribadat semua makhluk kepada semua Allah Subhanahu wa taala, tapi semua ahli kampung saat ini itu pakak bakik bohong. Nah, dan mereka itu ikhlas. Tak ada masalah. Rasul-rasul ni kerja kita ni itu menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka nak supah, nak kata gapo, itu bukan kerja kita. Mereka tak setuju gapo. Sebab tu ayat 20 ni tiba-tiba daripada ahli kampung saat ni tak ada seorang hok kelik mari daripada wajah amin aqsal madinah, pada hujung kampung ni mari gaduh-gaduh. Rajulun yas'a, seorang yas'a, yas'a ni makna musyrik, mari dalam keadaan cepat. Ini Tuhan nak tunjuk kata bila bersakut paut dengan agama ni kita kena cepat. Sebab itulah ayat Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah. Wahai orang beriman, apabila dipanggil atau diazan, diserukan kamu pada hari Jumaat, fas'au, maka hendaklah kamu cepat. Fas'au ila zikrillah, hendaklah cepat kepada zikrillah, kepada untuk kita nak beribadat atau ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang panggil sebab tu Tuhan buat wa anna sa'yahu sawfa yuraka, dan bahawa sa'yahu usha seorang manusia sawfa yura, dia akan nampak usha dia saat itu. Sebab tu bila kebaikan ni benda-benda untuk nak mengajak kita kepada baikkan, maka mula-mula sekalinya kita tengok ni ahli kampung mari jauh dia. Nah, waja'a min aqsal madinah, hujung kampung kat. Nah, rajulun yas'a, mari cepat-cepat. Qala ya qaumittabi'ul mursalin. Dia berkata, hei kaum aku, ittabi'ul mursalin, kena turut rasul-rasul ni. Turut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hak yang Tuhan suruh rasul-rasul tu menyampaikan. Sebab rasul ni tak ada kerja dia, wa ma 'alal rasul illa al-balagul mubin. Tidak ada perkara, tidak ada di atas rasul ni malaikat untuk menyampaikan sahaja. Allah Ta'ala ni hatta dikalengi manusia ni ada rasul-rasul. Dan ada orang bertugas dakwah saat ni tu. Sebab tu maksud tugas dakwah saat ni maksudnya ialah tugas sebagai kita hajak orang. Sebab tu tugas orang Islam dah. Kita tu heroyak. Waltakum minkum ummatun yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul mufs wa ulaika humul muflihun. Waltakum, hendaklah kamu jadi, waltakum, hendaklah kamu jadi di antara kamu saat itu, saat ummah hok yang yada'una ilal khair, pesai orang nak kepada benda molek, pesai orang nak hajak kepada buat benda baik. Nak ui jadi biasa tu orang Islam. Bukan biasa orang dah ajak buat maksiat, buat dosa dak. Ajak berjudi, ajak mengaruk, ajak. Tak ada, tak ada. Orang Islam ni ialah, ya da'una ilal khair. Fangan dia ni. Tak say dia. Kerana dia sendiri tu ummah. Kita ni ummah yang baik ke? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ni sebaik-baik ummah. Orang terpilih. Wajitabakum. Tuhan pilih kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan Tuhan tidak menjadikan kesepitan di atas apa ni dalam agama saya tak ada kesempatan. Jadi Tuhan pilih kita dah. Dah kita ni sebagai orang Islam hendaklah kita tahu bahawa apa ni kita orang Islam ni ada khairiyah, ada kebaikan hak Tuhan bagi kita. Dah. Alan ini 100 orang, maka saya mohonlah yang masuk dah saat ni tu mohon pakat cer banyak. Pagi-pagi ni kita dengar Quran. Kita isikan otak kita dengan Quran. Otak ni lapar. Dia nak dahga kepada Quran. Dan Quran saat ni bila Quran masuk jadi nur. Fahuwa ala numir rabbih. Jadi cahaya duduk dalam otak kita. Maka jadi segar. Bila Quran masuk,
jadi segar. Takro SD itu jadi tu hasbuk ununazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami turun daripada Quran jadi ubat kan. Nah, wa rahmatul lil mu'minin, jadi rahmah pada orang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidak tamah kepada orang zalim saat itu mereka rugi ya, kerana dia tak ada nak dengar benda ni. Sebab tu kita orang Islam pagi-pagi kena isi masuk Quran. Nah, masuk Quran. Umat kita tengok masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat hak ni tu boleh hebat. Boleh hebat semua kerana masuk Quran. Masuk Quran dalam tubuh. Nah, sebab tu pagi-pagi kita isi masuk dengar Quran. Nah, dengar baca Quran, dengar Quran, reti Quran, perhati Quran. Nah. Tu sebab tu kita tengok hak ni tu. Okey, hok mari jauh pada hujung kampung. Yas'a qala ya qaumittabi'ul mursalin. Ya tahi kaum aku turutlah rasul. Kena turut. Nah, kerana kita kalau kita tak turut, kita nak turut siapa lagi? Kita tak turut orang-orang yang nah berilmu, dan kita tak turut orang-orang yang jadi contoh teladan pada masyarakat. Nah, contohnya atau rasul-rasul ni kita nak turut siapa? Tak ada orang molek lah. Lepas ratunya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dan turutlah orang yang tak ada minta apa daripada kamu. Tak ada nak pahala. Pahala tu hawi siap dah pada dia. Nah, pahala saat ni tu, tu hawi belakang dah. Nah, kita ni, orang panggil kita menego dengan Tuhan. Kita menego dengan Tuhan. Tuhan sebut, hal adullukum ala tijaratin tungjikum min azabin alim. Adakah aku nak tunjuk kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada api neraka? Nah, tu'minuna billah, mula-mula tu percaya kepada Allah. Tu'minuna billahi wa rasulihi, percaya kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah, sungguh di jalan Allah, mujahadah, kena sabar, kena gapok, kena uzak. Nah, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu terlebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu, sebab kita menegur Tuhan sebab boleh. Yaghfir lakum dhunubakum, Tuhan akan apung dosa-dosa kamu. Nah, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Tuhan akan masuk kamu dalam syurga-syurga Allah yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Nah, wa masakinat tayyibatan fi jannati adnin dhalikal fawzul azim, dan boleh ada rumah-rumah Tuhan akan bina untuk kita. Nah, dalam syurga itu keuntungan yang besar. Itulah tiga ayat yang saya baca sebelum daripada ada soalan mana semua ada soalan gak boleh silalah tulis apa soalan nak tanya gapo tu boleh tanya. Nah, ini tanya, assalamualaikum, apa hukum mereka berkata Quran makhluk? Quran ni makhluk, ya kata Quran makhluk. Ini Mu'tazilah kita panggil. Quran ini diisi Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu, kita kena pakai kata Qadim. Sebab Quran ini dah ada diisi Allah. Okey panggil, dia mudah ya benda ni. Nah, kalam ni ada dua. Kata-kata ni ada dua. Ada kalam lafzi, dan ada kalam nafsi. Kalam lafzi, iaitu hak kita duduk lapar ni. Supaya Quran saya duduk baca sana, bunyi suara hak sana. Suara kita duduk baca sana, Yasin. Hak ni barulah lafaz ni. Orang lain baca pula, Yasin. Baru juga. Dan orang lain baca pula, baru juga. Ya gitu. Itu lapar. Tapi Quran sebenarnya Qadim. Quran sebenarnya sedia. Kerana Quran ni, iaitu dia dah ada di si Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan, apa Tuhan? Tuhan nak kecek semua. Kalam tu dah ada semua dah Tuhan nak kecek. Itu makna Qadim. Nah, kalau Tuhan tak ada benda tu makna tak Tuhan tak tahu. Sebab itulah semua sana itu Tuhan kecek. Tuhan benda Tuhan nak kecek sana lafal-lafal semua. Nah, semua-semua ni Quran semua tu dah ada semua di si Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banding supaya kita ni, kita ni orang panggil ada sub atau ada kelima, vocab, vocabulary. Maknanya ada kelima-kelima mufradat.
ada kelimah gelah lah, puyuk lah, pinggir lah. Semua tu dah ada dalam kita. Dah sekat kita beranak tu baik, kita reti benda tu, maka kita dah ingat kelimah tu. Tengok pak, kita tahu. Kita boleh sebut tu ni pinggir. Ini makuk. Semua kelimah tu dah ada dalam diri kita. Dan benda-benda yang kita nak kecek, contohnya kita baru nak kecek. Nak kecek tu kita tahu. Kelimah-kelimah. Dah. Cara kita nak kecek dah ada. Allah Subhanahu Wa Taala sedia semua bahasa, semua ni Tuhan belaka. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara ayat-ayat Allah tu ialah Tuhan jadikan langit bumi, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan berlainan lidah kecepan bahasa, bahasa Siye, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa tu, bahasa ni, semua bahasa Tuhan buat juga. Inna fi dhalika la ayatan lil alimin. Maka itu tu jadi tanda-tanda bagi okey hak tahu. Nah. Ha tu hasbuk. Nah. Ha itu sahaja. Waktu apa hukum? Okey pergi kata Quran saat ni tu. Nah. Ha makhluk. Dia benda ni benda khilaf, benda khilaf Mu'tazilah lah. Nah. Ha dia saat ni orang panggil dia tak ada kufur kerana apa dia pergi kata lafaz makhluk. Dia pergi kata Quran makhluk, tapi dia ikut kata Tuhan saat ni tu maklumat apa semua yang ikut nukuk ilmu apa pula. Jadi ya adalah hubungan benda ni khilaf. Kita tak perlu pada kita nak naik kecek semula dak lah. Nah. Itulah saja wallahu alam. Kalau ada soalan gapo tu silakan. Dan sementara ada soalan ni, saya nak baca tafsir lagi lah. Ini bawah desa ya. Nah, silakan insyaAllah. Dan mohon bakat cek banyak insyaAllah. Lepas tu pula. Nah, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ni assalamualaikum baba. Selepas solat baru rasa macam kurang rakaat. Bagaimana cara perlu saya buat? Lepas pada semaya saat ni tu, berasa kata kita saat ni tu rasa kurang. Nah, adakah kita saat ni tu kena iadah semula? Kita kena semaya semula ke tak? Kita berasa saat ni bila sudah semaya dah. Nah, bila sudah semaya dah saat ni tu, adakah kita saat ni tu kena duduk semaya mula pula? Masalah ni saya ingat kata dah lepas ada semaya sudah dah iadah dah. Nah. Ni, ya kalau duduk le semaya tu kita kena tambah. Lepas ada semaya, ya sudah dah orang panggil, tak ada gaparlah. Nah, tak ada kena turut tu waswah orang panggil. Waswah saja. Tak ada. Kalau syak tak leh, kalau ya syak lain. Syak saat ni kita kena bina dia tahap kurang kerana itu yakin. Tapi bila waswah, maka waswah saat ni tu kita biar. Ya kalau kita duduk turut waswah saat ni tu nanti waswah orang lain pula. Sebab tu waswah ni boleh diambil dengan hak aisar, hak lebih mudah. Sebab tu kita tak patut sekali lah. Dah hidup rasa waswah ke apa semua. Tapi kalau kita rasa syok, kena semaya semula. Dah sekadar kata telitah atau waswah sepada cukup. Dah. Maka sekadar tu, maka habis. Dah. Tapi kita rasa waswah tak cukup lah. Waswah berat atau tak cukup, maka pada ketika tu, kita semaya tak sempurna, tak cukup rakaat. Kita kena iadah. Kena semaya semula kerana agak rakaat saat ni tu, semaya ni tak sah ke kalau tak cukup rakaat. Nah. Itulah sahaja. Sebab tu semaya ni perlu kepada kita khusyuk saat ni tu. Perlu pada kita khusyuk, tapi orang ni terlupa ke. Ya biasalah orang ni tu hai buat ke. Nah. Jadi ada ingat, ada dak gitu. Assalamualaikum, selamat pagi bapa dari Kulim Kedah ya, terima kasihlah. Malaysia pun ada turut, ada ikut, maka terima kasih apa ni dok tengok pada Malaysia. Ya. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Tak ada soalan tu sila tulis insya-Allah, kita tu jawab bla-bla. Lepas tu pula kita akan tafsir bla-bla. Dan dia kata wa ma liya la a'budu alladhi. Tak ada, tak boleh aku ni tak sembah. Nah. Tuhan yang menciptakan aku. Wa ilaihi turja'un, dan semua semua ni akan kembali kepada Allah. Maksudnya, nah, tak ada benda yang nak menghalangkan aku daripada sembah Allah Subhanahu wa taala. Tarau kam lang lamat dek ti yang mai kau sunat don tua kan lamat nan
jak sia rumai kapabo. Jadi ketika kita duduk semaya, tiba-tiba budak hak belum masuk bersunat. Ketika budak hak sani belum, hak tak masuk jawi lagi, mai duduk letah kita contohnya. Atau tepuh dengan kita. Nah. Maka adakah kita saat itu boleh semaya kita? Nah, jawabnya, dia masalahnya takut orang panggil ada pada kemaluan, dalam kemaluan takut ada najis. Itu ya budaknya. Nah, karena dia tak ada jawi lagi saat itu, kemungkinan ada kuluk orang panggil dah. Iaitu bila cuma ni najis. Bila najis saat itu, nah, bila cuma najis saat itu, bila kita semaya, dia mai duduk tak kita, mana kita tanggung najis. Bila kita tanggung najis, maka pada ketika itu tak sah semaya. Karena lah semaya kena suci pada najis. Nah, di antara syarat nak sah semaya itu kena suci pada najis. Lepas tu bila budak mai tepuh kita, budak tepuh kita tak apa, tolak. Jangan tanggung. Maknanya jangan dia naik duduk di atas. Nah, jangan dia naik duduk di atas kita. Sebab tu kita tolak yogi, ya tepuh tak apa, duduk nenek ni tak apa, kita tolak yogi lah. Karena itu bukan tanggung lagi. Lepas tu jangan, tak, ya duduk nenek, ya tepuh tu kita tolak yogi. Ada apa situ. Tak, kena jaga gitu lah budak-budak ni. Muka budak ke. Yata kau hong sadarana thi mai mi kok nam kan chamra lang nan hukum yang ngai deh kita masuk dalam jame atau dalam bilik air dalam untuk apa ni kita nak buat air besar air kecil ke panggil berok kecil lah. Maka tak ada air, bila tak ada air ni hukum lah no deh iaitu boleh istinja. Dalam Islam ni boleh istinja ni tak semestinya dengan air. Dengan batu boleh, dengan ticu boleh. Teh. Dengan ticu boleh. Ada ticu kita ambil ticu itulah. Cuma ya kena tengok kalulah. Contohnya kalau jadi tai. Cair sana itu ya cuma ke ya pelan itu tak leh lah tu tapi kalau hak tu baik hak biasa kok. Maka tak ada apa, kita pergi sapu. Ya, sapu. 3 kali sapu, dah cuci dah. Nah, ambil ticu sapu tu boleh. Nah, tu sapu. Dibiraya ke apa semua. Maka pada tiga tu tak apa. Nah, orang panggil istinja. Ya, hak dalam ni tak apa. Ya, masalah kita basuh ni, orang panggil. Hak duduk di dalam ni tak apa, hak di luar tu. Nak pergi cuci di luar tu je lah. Nah, tu kita ambil ticu, nah, kalau hak tak ada tu. Tapi kita orang tak biasa ni tak sedap. Dia tak sedap. Istinja dengan masa dulu istinja dengan batu kan. Istinja dengan batu. Tapi hari ni kok ada ticu dan gapo hari tu boleh. Ada apa salah. Cuma tak sedap lah kita orang tak biasa ni. Bapa tolong hurai tentang anak yatim dalam surah Al-Ma'un dan bagaimanakah kita nak amal untuk melepaskan kita dengannya? Anak yatim ni bukan surah Ma'un saja. Kita kena ingat. Anak yatim mula-mula kata anak yatim. Kena ingat hukum haram kita tak boleh makan. Tuhan sebutnya iaitu. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma. So sungguhnya orang makan kata anak yatim zulman. Dalam keadaan zolim saat itu. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. So sungguhnya orang duduk makan api dalam perut dia. Wasaya selawna sa'ira. Dan akan nyala di dalam neraka sa'ira. Sebab tu kita kena ingatlah mula-mula ni bahawa memang kata anak yatim tu tak boleh makan. Dan yang kedua pula, anak yatim ni kita kena hormat. Iaitu kita kena, jangan kita jekah dia, jangan kita menghinakan dia. Nah, waktu hasbuk, fa'amal yatima fa'la taqhar. Maka anak yatim saat ni tu, jangan kita paksa dia. Jangan kita apa ni winapa kata dia saat itu kita tak suka pada dia kan muka pak dia tak ada kan. Nah, tak boleh kita takhar. Nah, iaitu tak boleh kita nak paksa dia. Nah. Tu kena ingatlah tu di antaranya lah. Nah, sebab itulah
Waktu Tuhan sebutnya, eh, jangan menghinakan anak yatim semua hari ini. Jangan menghina maksudnya. Sebab tu, yang ketiganya, anak yatim hari itu, nah, harta anak yatim ini kita kena islah. Apa maksud islah? Islah sebenarnya iaitu kita cari jalan untuk nak supaya harta dia bertambah. Supaya kau bertambah harta dia, kau kembang. Kalau ada kebun contohnya, kita suruh orang tanam, buat apa, jadi molek. Nah, sebab tu hasbuk. Wa yas'aluna anil yatama. Mereka wa yas'aluna ka anil yatama. Mereka itu akan tanya akan tentang anak yatim. Kul islahul lahum khair. Hendaklah kita baiki. Maksudnya kita buat wikah kita yang bertambah. Nah, wa in tukhalituhum, kalau kita makan sekali dengan dia, fa ikhwanukum, boleh. Kita dok pera dia, kita ambil. Nah, duit dia saat ini kita pergi beli. Hak untuk dia, lepas tu kita makan sekali, mari buat sekali, untuk padai-padai dengan dia lah. Jangan kita ambil peluang kata, kata dia saat ini tu, kita ambil peluang. Ambil peluang ni hawa ya pot tak ada, kita ambil duit ya banyak. Contoh kita sikit ya, mari makan capo. Lepas tu, mari makan dengan anak kita pula. Lepas tu kita ya, padai-padai untuk dia. Tapi buat sekali yang kita tak apa. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Tuhan tahu. Nah, Tuhan tahu. Orang hak nak niat tak molek daripada orang hendak islah. Inna Allah azizun hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mulia, maha bijak. Yang keempat pula, harta anak yatim saat ini itu, iaitu apabila siapa masa, yang besar dah kita kena wiklik harta dia saat ini. Kena harta dia klik. Nah, Tuhan sebut ke, wala taqrabu malal yatim. Nah, wala taqrabu mal yatim. Wala ada tu hasbuk ra iaitu wala taqtulu an wala taqtulun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa man qutila madhuman faqad ja'alna li waliyhi sultana falisrif fil qatl innahu kana mansura wala taqrabu mal yatim hatta yablugha apa ni wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yamluwa ashuddah. Nah, iaitu waktu Tuhan sebutkan iaitu jangan kita apa harta anak yatim sana itu iaitu illa billati hiya ahsanu hatta, melainkan dengan hak yang lebih baik. Nah, dengan lebih baik iaitu hak yang waktu Tuhan sebutkan tak iaitu illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah, hingga dia siapa dia gagah ya gapuan itu, maka kita hatta kliklah. Nah, wa ufu bil ahd, maka kita saat itu hingga dia pandai ya gapo tak apalah. Wa ufu bil ahd, kita kena sempurna ke janji. Innal ahda kana mas'ula, sungguh janji ya semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita nak yakin bukan mana tu kita saat ini tak leh makan sekali boleh makan sebab benda tu Tuhan sebut siada. Nah, itulah lebih kurang hal anak yatim. Tamara lama kun dia kap lama di masjid. Allah cop annai babo. Nah. Kita semaya di masjid, kita semaya di rumah mana lebih afdal? Jawabnya iaitu semaya di masjid Tuhan lebih suka. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda salatu al jamaah, semaya jemaah sana afdal, lebih afdal min salatil fadh, daripada semaya sore bi 27 darajah, lebih 27 darjah. Dan tu hasbuk ke la masjidun usisa ala taqwa, masjid yang dibangunkan di atas takwa. Di awal yaumin ahaku antaku mafi, semenjak hari pertama yang engkau paling berhak diri padanya,
fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dalam masjid itu ada orang yang suka nak bersihkan diri-diri dia. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Tuhan suka orang nak bersihkan diri. Sebab apa? Sebab bila kita sembahyang masjid, iaitu dapatnya banyak benda. Okay? Pertama, kita lawan nafsu. Kita duduk rumah, kita sembahyang, kita mari masjid, kita lawan nafsu. Kerana kita kena mari. Kena usaha. Fasa'u ila zikrillah. Kita kena berjalan mari. Bila kita jalan mari, maka pada ketika itu, dah. Bila kita berjalan mari, makna kita lawan nafsu. Wa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut diri depan Tuhan kerasa, dia lawan nafsu dia kan. Nah, lawan nafsu dia, ya jangan tinggal, ya mari masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza ra'aitum rajulan ya'tat ila al-masajid fashhadu lahu bil iman." Bila tengok orang dok pergi masjid seumur, maka tanda kata orang itu memang orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Orang ada iman orang itu. Waktu masjid ni syiar Allah, tanda besar Tuhan. Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Nah, siapa hak besarkan syiar Allah, maka itu tanda kata orang itu tu hati dia ada takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita mari masjid orang panggil istijabah an-nida. Kita dengar seruan orang hajak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tuhan sebut falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah terima seruan aku, kita kena terima. Bila Allah Subhanahu wa taala bunyi suara bang, maka kita mari. Nah, waktu pula Tuhan sebut ya apa ni waati wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tuhan suruh rokok bersama orang rokok. Sebab tu kita kena mari sembahyang di masjid, jangan sembahyang rumah. Bila sembahyang rumah maya sore, syaitan mari nak tipu kita. Teh, kita mari masjid, mari duduk masjid. Teh, maka mari masjid setiap waktu. Dak sahabat as-salafus soleh dulu, orang-orang dulu ni bila kita tengok Sa'id bin Al-Musayyib, tabi'i, orang ada dengan Abu Hurairah. Sa'id ni, Sa'id bin Musayyib ni nak ayat deh. Dia tak pernah tinggal sembahyang Jumaat 40 tahun. Tak biasa tinggal sembahyang Jumaat 40 tahun. Lepas tu pula tak ada biasa. Kata orang baik saat itu malaikat dia sapa dulu daripada orang baik 25 tahun. 25 tahun. Nah, ayat kata bersama dia ni ada masalah. Orang panggil masalah sembahyang Jumaat ni. Lepas tu nak tanda kata orang tu molek tak molek. Tengok sembahyang Jumaat ya. Dua kali orang tanda dia molek. Pertama sembahyang Jumaat. Yang dua baca Quran sama. Orang nak berhutung di atas dunia ni. Nak wisne Tuhan nak buka jalan dia. Sembahyang masjid yang ketinggal. Baca Quran yang ketinggal. InsyaAllah. Orang tu buat amal dua ni tak akan jadi masalah dah. Orang tu Tuhan akan tolong semata. Nah, innal ladhina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang yang baca Quran wa aqamus salah, dia mendirikan salah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Nah, tu hai ayat orang hak maye dan orang yang baca Quran semaye infak jalan Allah daripada barang harta tu hawi kepada dia secara orang tahu dan orang tak tahu semua saat itu. Nah, Tuhan akan tamah kepada dia, akan wipala, tamah rezeki, dan Tuhan akan balas kepada dia. Nah, orang itu, maknanya orang ni cerak akan beruntung. Nah, jaya insyaAllah. Sebab itu sembahyang Jumaat ni, jangan tinggal sembahyang Jumaat. Nah, kita tak agak orang-orang dulu, salafus salih dulu. Nah, suruh anak piping, piping. Nah, bawa pergi. Jadi, amat perut. Nah, suruh orang bawa pergi lagi. Kau masa saya dek ngaji dulu, ngaji di Suria dulu. Saya dek ingat lagi ada seorang tua, tua muka bersin dah. Kita dek ingat, anak dia tolak, dia kata tolak. Tolak, tu tolak anak lagi. Dia subuh tolak pergi di masjid. Lepas tu, dekat mazhab pukul 11 kata anak dia tolak lagi. Dia kelesan lah. Lepas tu duduk masuk masjid, dia baca Quran, duduk gapo Allah, kita tengok muka dia putih. Nah, kerana apa? Orang dia duduk buat amal semua. Nah, cerianya air muka dia nampak lah. Sebab itulah masjid ni jangan tinggal dah. Nah, orang ada dakwah atau tak kena pergi masjid ni, orang panggil orang menyalahi sunnah. Nabi SAW dekat nak wafat Nabi saat itu dipiping pergi pada masjid lagi. Sayyidina Ali piping, bakat piping pergi bawa masjid. Kalau Nabi nak pergi semuanya masjid, terlalu rindu sangat pada masjid Allah Subhanahu Wa Taala.
teh. Ada sebuah ke rajulun sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari akan boleh 7 jenis manusia hak akan boleh duduk di bawah bayang arasy Allah. Di akhirat sikit lagi di antaranya sebut rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, iaitu seorang yang hati dia terikat dengan masjid. Dan oleh itu fafak kita ni yang ngerti dengan masjid. Dan mohon setiap orang masuk saya mohon pakat cair banyak insyaAllah. Puying langklot tong abnam wajib arebang. Terima kasih. Orang tino apabila dia beranak kena maning apa maning nifas. Maning nifas ni iaitu bila kita maning apabila kering habis darah nifas. Teh. Darah nifah ni bila dia darah nifah ni sekurang-kurangnya sekali tubik. Poh, lepas beranak tubik sekaligus. Darah sebelum ada beranak tidak dikirakan darah nifas. Dikirakan lepas beranak. Bila tubik lepas beranak dikirakan nifas. Teh, kalau duduk tunggu di hospital, duduk tubik darah sikit-sikit sana tak beranak lagi, hak tu kena semaya. Kalau duduk tubik banyak juga tak berhenti, maka kena basuh atau tutup. Kalau dia tutup dengan ticu atau dengan kotik ke apa semua, apabila masuk waktu, maka ambil wuduk selalu. Kena buat apabila masuk waktulah. Ambil wuduk selalu, kena semaya. Dah, supaya darah istihadah tu lah. Lepas tu, hak darah nifas tu iaitu selepas daripada beranak. Bila lepas daripada beranak, sekali tu baik. Atau, segolek-goleknya 40 hari. Atau tak lebih daripada 90 hari. Kalau lebih daripada 90 hari, dikirakan darah istihadah. Dah, itu saja. Apabila kering dah, kering ni nak tanda dia dua, kering darah istihadah, kering darah nifas atau darah haiz ni tu, kering dua, kita masukkan ticu atau kapah apa sajalah. Kita masukkan dalam faraj, dalam kemaluan. Waktu tubik mari, bila kering, itu tanda kata habis darah. Atau tubik mari ada air, tapi ia putih. Maka itu dikirakan habis juga. Dua kira saat ni lah. Wallahu'alam. Maka bila habis, wajib kita kena maning. Maning saat ni cara kita nak maningnya iaitu mula-mula sekalinya kita ambil air perata ke tempat hak tempat payah siapa air kot. Kok rambut, kok gapo konyoh-konyoh masuk dalam kot telinga, kok hidung, koma apa semua. Teh basuh kok pusak, kok gapo semua tempat-tempat tenah-tenah, tempat payah siapa air, tempat kerai-kerai tangis semua. Kama dia kita ambil wuduk. Bila sudah ambil wuduk kita jeruh, ambil air jeruh tapala kita niat ketika tu aku akan hadap sah. Maning ni kalau ada 2-3 sebab. Teh pada saya kalau sebab junuk, sebab haid. Nah, lepas tu mari, lepas dah tu, haid. Maka, capur tu niat sah ya. Tak ada kena mani 2-3. Mani sah ya. Nah, kalau capur 2-3 sebab, mani sah saja. Mani jeruh tu, niat aku akak dah sah. Nah, atau aku mani, aku niat fardu mani. Atau aku niat, aku mani kerana berjunuk. Atau kerana nifas. Boleh. Nah, atau kita niatnya, aku mani wajib. Dah boleh semua tu kita niat ni. Bila juruh, juruh habis lah ni. Dah lepas tu kita juruh lek kanan, juruh lek kiri, juruh sekali. Nabi semuanya mani segata air. Dah tapi kalau nak mani lebih tak ada apa lah. Kalau melampau saat ni makruh. Itu sahaja wallahu'alam. Ni salam Dr. Pattaya Chat Krab. Ya terima kasih dah. Langsung dah terima kasih dah. Salam Krab Phuket. Pap siang chat ya. Selama apa bolehkah solat pejam mata? Nah, semaya pejam mata, boleh ke tak? Boleh. Nah, tapi hak tepat sunat sebenarnya, sunat kita tengok tepat kita sujud. Tak? Nah, sunat kita tengok tepat sujud. Hak tak boleh tengok letah. Ada sebut, Nabi kata, akan dicolek. Mata-mata fok-fok dia tengok ni. Nah, la tuktafanna absaruhum. Nah, akan di maknanya dilarangkan sungguh-sungguh pada nak tengok letah. Makruh kena tengok pak sujud. Sebab waktu hal sebutkan hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita semayan ni wa qumu lillahi qanitin kena dalam keadaan khusyuk. Dan tu hasbuk qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya beruntung orang-orang beriman yang dalam semaya mereka tu khusyuk. Khusyuk nak tengok pas sujud. Dan yang kalau tengok atas tu tak leh. Sah tak semaya tengok atas makruh.
Tapi kita kena tengok lepas sujud. Dah pejam mata, pejam mata lebih baik pada tengok atas. Dan pejam mata ni ada juga ulama mengatakan boleh kerana lebih khusyuk. Ada jugalah. Ha, itulah saja. Wallahu a'lam. Pucai tangan kat puying lang tangan, pucai rua puying tong lew 3 bulan kon tang, hukum yang rai. Dah. Kalaulah ginikah dengan orang yang mengandung dengan orang lain, dia tak tahu, tiba-tiba tahu kata budak saat itu lekat perut dah, tapi bukan dengan dia, maka nikah tu tak sah. Nikah tak sah kerana ikhtilatun nasab, capur nasab, tak tahu kata anak siapa, maka pada ketika tu tak leh. Teh tak sah nikah bagi orang siapa-siapa yang orang tina hok mengadu dengan orang lain, lepas tu nikah dengan orang lain, maka tak sah tu. Teh kena beranak dulu, habis siap apa semua, anak tu dikirakan anak zina. Nah, lepas tu kalau gini nikah yang perut besar, tapi gini nikah dengan yang zina tu, dalam mazhab Syafi'i saat itu sah, boleh nikahnya. Nah, boleh nikah, nikah dengan tuan dia sendirilah, tapi anak saat ini tidak dikirakan anak dia di sisi syarak. Hanya anak tu bangsa kepada mak kerana anak zina. Tapi bila dia nikah dengan mak, dia jadi anak tiri dia ke? Nah, sebab tu hasbu uraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Maknanya dikira kan anak tirilah bila dia nikah dengan dia ke, tapi dengan syarat dia kena jimak mak dia pula lepas pada tunya. Nah, ni zina ke apa semua kita orang Islam ni tak leh. Tak ada barakah lah hidup. Hidup zina, hidup ke apa saat ni tu. Tuhan sebut ke, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan hape zina. Zina ni satu perkara yang jahat. Lepas tu pula buruk, witikan, tak molek kali. Ni kena jaga anak-anak fok-fok kita hidup ngaji ke sebelah atas. Kadang-kadang ngaji pakok, ngaji mana. Ngaji sebelah atas ni, kalau sewa duduk sekali atas tina, itu haram. Eh, wal'iyadza billah. Kelik mari, warak juh rumah. Di sana hari ini duduk jadi macam-macam dia menolak. Bukan semua. Tapi benda-benda ni kita bimbang sangatlah. Dah dosa besar minal kabair. Lepas tu tak berkatlah hidupnya. Lepas tu bunuh orang panggil. Hati bunuh. Usah habis dia. Nah, sebab tu kena jaga. Dah hukum zina hari ini tu berat. Hukum zina ni. Nah, az-zaniyatu waz-zani fujlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Nah, jadi orang zina ni tu kena godai ke hukum dosa besar, kena godai dia 100 godai ke tu hukum kalau negeri Islam ke. Ha, lepas tu tuhan sebut azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Orang zina tak nikah melainkan tino sama zina dia tu. Ha, tengok ni Tuhan marah laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena taubah bila siapa-siapa berzina, kena taubah. Nah, watubu. Nah, watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kena taubah semua. Nah. Assalamualaikum cak katomo, terima kasih. Selamat pagi bapak, adakah berdosa isteri lari dari rumah sebab tok laki main barang? Tok laki saat ni tu duk isak ganyo, isak debu, dia pun lari keluk duk dengan mak dia. Adakah boleh? Nah. Jawabnya dalam masalah ni ni iaitu boleh. Dia saat ni bila tok laki dia saat ni tu apa ni, kerana dia takut. Kerana bila mabuk, bila gapo? Bila mabuk, bila gapo ni boleh jadi belaka. Kadang-kadang saat ini sepak, kadang tibuk, kadang hati macam-macam ke. Maka pada ketika dia kena klik duduk dengan mak dia dululah. Nah, sehingga pergi bambak, pergi berapa, hingga dulu. Haa, ni. Tak? Haa, tapi kena tengoklah itu setara mana saat ini. Dia duduk isap setara mana, hidup main bareng setara mana tu. Kalau siapa kata takut, takut, menyakiti, menyakut ke apa semua. Dan benda tu tu balik bini sendiri tu kena lah ke. Kena royak dia, nasihat ke apa semua. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man ra'a minkum mungkaran, siapa hak di antara kamu saat ini nampak benda mungkar, fal yughayyir bi yadih. Maka hendak ubah dengan tangan. Fa lam yastati' fa bi lisanih. Talih juga dengan lidah. Fa lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika dha'ful iman. Kalau tak ada juga dengan hati. Sebab tu Nabi ini kalau takut siapa menyakiti, maka pada ketika tu klik duduk dengan mak dulu tak apa.
Nah, takut takut darak tu lah. Sebab lah selelah dararak wala dirar. Nah, lepas tu kena mari kira lah. Mari kira, kena mari orang panggil mik orang mari nasihat atau pergi bambak ke apa semua. Kamari eh. Dah klik mari duduk sekali pula lah. Nah, kerana banyak benda lagi. Ada anak, ada apa banyak. Kain sebenarnya lekat bulu kucing, adakah kain itu boleh pakai sembahyang? Dah bulu kucing, kucing ni innaha laisat binajis. Nabi kata tak najis, wa innaha minat tawa wa innaha minat tawafina alaikum. Dia ni tak najis, dia ni benda-benda menatah duk musim keliling kita. Maka tak apa bulu kucing ni. Dah bulu kucing ni tak cemar. Nah. Ha tu. Batu pula benda-benda bulu kucing ni orang panggil dia payah orang panggil dah. Payah kita nak mengelak, nak gapo benda kecil, benda gapo kan payah nak jauh. Tak sewi kena gapo semua ni. Kadang ada tahjadah, kadang ada. Ya duk keliling kotu kan. Ya dalam agama sendiri tu we kecualikan masalah kucing ni. Sehingga walaupun dia jilat sekali kan dia tak dia jilat air jilat apa kita boleh minum. Kan tidak dikirakan benda tu najis kan. Tak cuma sebab kita tak akal tapi orang panggil dikirakan sebab dia makna tawaf wa innama minat tawafin alaikum, dia di antara benda duk keliling kita hari-hari oleh gumuh. Nah, di antara sahabat suka kucing Abu Hurairah. Nah, kerana digelar Hurairah ni kucing. Nah. Salam apa? Au nam lama naik hong nam hukum yang rai. Kita ambil wuduk dalam jamak apa hukum? Hukumnya makruh. Nah, makruh sahaja kita ambil dalam jamak. Melainkan kita ambil tempat qollah hak suku. Nah. Itu sahaja tapi sah tak ada masalah. Ada? Tak. Kalau ada tempat dia tu moleklah. Karena apa dalam jamak ni tu kita nak bismillah dia makruh ke? Kita nak baca tu baca ni makruh. Maka pada ketika tu juga nah, makruhlah kita gimik asmaya situ. Kita ambil tempat hak dicadai untuk wuduk atau bilik hak kita bilik maning tak apa. Itu saja. Puying klot bab tang luk hukum yang rai bang tong lamat ru pau krap. Nah. Hak ni ya kena tengok orang panggil. Nah. Masalah anak hak orang goreng ni orang panggil goreng ni gugur tubik sebelum daripada masa. Hak ni kalau tak ada berupa anak lagi, tak tubik rupa orang lagi, maka pada ketika tu, dikirakan darah sebab darah fasad, bukan darah nifas dah. Tapi kalau tubik rupa orang dah, tubik rupa orang dah, maka pada ketika tu dikirakan darah nifas. Sebab tu ada ulama sebutnya, kalaulah lepas daripada 80 hari, 90 hari, maka pada ketika tu nifas lah. Cuma dalam masalah, masalah nak hukum. Nak hukum kata anak saat ni tu. Anak dia ke anak siapa anak zina. Anak tu ya ada masalah. Aqallul hamli. Sekurang-kurang mengandung dalam bab masalah tu. Itu ni boleh. Tapi kalaulah masalah kata. Dia goreng saat ni tu kena tengok. Kalau jadi orang dah ni makna kata beranak. Kan? Kalau tak ada jadi orang tu. Bila darah saja. Maka pada ketika tu dikira darah fasad. Nah. Bila darah fasad. Nah. Maka pada ketika tu tak ada kena duk apa ni bukan darah nifas. Tak ada kena tunggu sampai 40 hari atau 90 hari lah. Lepas tu bila bukan darah nifas wajib kita kena sembahyang lah. Kena sembahyang, kena basuh. Sembahyang dia saat ni iaitu kita kena basuh. Kena basuh ketika ketika dia bila masuk waktu kita basuh. Basuh kita ambil khirqah. Iaitu kita ambil ticu ke apa semua tu kita tutup, kita ambil ke lain pula tepek atau kita ambil wudu. Sudah ambil wudu saat itu kita sembahyang fardu. Nak sembahyang fardu nanti tunggu masuk waktu. Lepas tu kena buatlah tu pula. Kemudian kalaulah tak ada lepas dah kita buat itu boleh kita nak sembahyang sunat, boleh kita nak sembahyang anak baca Quran tu boleh. Teh sehingga kita berhadahlah. Maknanya kita kecing atau kita baik tak alih lah. Jatuh mayat ke? Gitu. Wallahu a'lam. Salam bapa, kam tam, kui tam, lep, khotut, mai tan, dai, fang, khotam, ikrang, itu apa?
ถ้าลูกเรามีงานดีๆทำเราเนี้ยจะกินแพะพอเราเชือดแพะเราเองกินด้วยได้ไหมได้ถ้าจะขอซอดาเกาะห์เป็นตัวโดยไม่ได้เชือดได้ไหมนะกล่าวล่ะนาซานีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดามันนซะรออัยยุตีอัลลอฮ์ฟัลยุตีฮูซาพอนาซาkata dia saat ini itu nak ta'at Allah maka wajib dia kena ta'at mana kena buat wa man nadhara an ya'siyah dan siapa nazar nak neraka nak apa ni neraka Tuhan nah siapa nazar maksiat lah fala ya'sihi maka janganlah dia saat ini itu buat lepas tu kita nazar saat itu nazar nak makan kambing bila kita nazar nak makan kambing saat itu iaitu biasa kok makna kata kita nak buat makan itulah al-mutabadir kalau yang segera pahal dalam kampung kita ni kalau niat nak makan kita nak jamu orang lah maka pada ketika tu kita kena jamu orang kita boleh tak nak makan nah jawabnya ini khilaf ulama dalam mazhab Syafi'i bagai nazar kita tak boleh makan kerana kita niat taqarrub ila Allah. Maka mana kita boleh makan? Kita tak boleh makan. Bini kita tak boleh makan. Lepas tu pula, anak kita tak boleh makan. Okey, kita wajib nafkah boleh makan. Okey, lain boleh lah. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab Hanbali dengan Maliki mengatakan bahawa harus boleh makan. Tak? Nazar. Nanti nazar ni boleh makan. Maka saya ni, kalau orang tanya ke rumah-rumah kita ni, muka jadi budaya. Jadi golek orang kita ni apabila buat makan ni ya bakat makan belaka. Tuai rumah lah nak ya bakat makan nazar lah tu rumah kita. Neh, maka kita turut mazhab Maliki dengan Hanbali lah. Neh. Walaupun mazhab Syafi'i tak leh tapi hak ning ni dok berlaku ni orang kita makan. Saya tengok makan belaka. Neh. Maka pada ketika tu maknanya boleh lah. Neh. Kita pakai mazhab hak kata boleh lah. Lepas tu, kita nak sedekah, seko-seko boleh tak? Kalau kita niat nak buat makan, maka pada ketika itu kena buat makan. Itu kaedah dia. Yufuna bin nadhr wa yakafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kena nazar tu turut. Kalau kita ingat nak buat lah, kita nak buat lah tu. Nah, ya turut. Turut lah tu. Tak boleh beralih dah. Bila nazar lah, nak lah tu. Main nadhr an yuti Allah, fal yuti'u. Kena to'at lah tu. Nak buat lah, tak boleh. Itu dia. Kalau niat kata nak dekoh seko, maka wui seko-seko. Ada setegah dia mengatakan tak apa, kita nak wui ke masjid. Wui orang okay, cara ke masjid, maka dia mahu wui seko, maka itu wui seko, sedekah. Wallahualam. Nah, mohonlah buat kita ni, hak masuk, mohon bakat cek lah insyaAllah. Bakat cek banyak lah, banyak lagi orang nak tahu. Saya duk tengok, kita duk buat ni deh. Deh. Saya dua rekan tantam rotak ni, lama lah kita duk buat. Jadi siapa ada setengah tak erti, maning pun tak erti, gotu pun tak erti. Alhamdulillah, kita boleh royak ke demo. Demo boleh erti sebab kita. Lepas tu demo duk masuk dalam ni pula, pergi cek, orang lagi boleh dengar. Atau orang tu pergi erti sebab kita juga. Maka kita akan boleh juga. Deh. Sebab orang panggil dalam Islam ni tak suka. Masalul ladhina yungfikunaha. Yungfikunaha. Masalul ladhina yungfikunaha amwalahum. Nah. Fi sabilillah. Nah. Kama thali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Nah. Jadi sekali ya baik kelek Islam ni. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Okey infak. Nah oya kata bukan infak chain tapi orang panggil kewajikan lain selain itu, ia suka satu biji, tubik tujuh. Kama thali habbatin ambatat sab'a sanabila. Ada tujuh takar, satu takar ada seratus. Ya gitu. Ya tubik pahala, ya bukakai gitu. Tu deh. Sebab tu, kena turut apa hak kita niat tu. Yufuna bin nadhr wa yakafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang hak molek saat ni tu, iaitu orang yang sempurnakan nazar dia. Dan tu hasbu amma angfaktum minna fakutin. Apa sahaja yang kamu duk belanja. Dan amma angfaktum minna fakutin au nadhartum min nadhrin.
atau kamu duduk nazar daripada fa innallaha ya'lamu, Tuhan tahu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim saat itu daripada petolong, penolong tak ada. Dah. Selama berayu kap pua 12 pi mi luk sao 1 kun, dau talak yek kan yu. Nah, mai ru ma wan ni pua pen ke teng kan mi arai kan, yak ru ta luk sao to khun cha taeng ngan. Nah, pho hai wali dai mai. Nah, ke ni orang panggil bahasa Allah lah. Ke ni itu nak suka orang jatuh atau suka belakang. Dah, kecek betul-betul lalu lah. Maka jenis-jenis ke ni, dia tergahar. Dia tergahar orang panggil. Lepas tu dia tengok tak boleh. Kau duduk seorang tak apa. Maka pada ketika tu tu, hak ni ni, orang melakukan ke saat ni tu, dia lakukan benda ni orang panggil orang pasik. Sebab dia berdosa besar. Dia ada sopsa. Bila dia pasik dalam mazhab Syafi'i, tak boleh jadi wali. Nah, tapi jumhur ulama boleh. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh jadi wali. Nah, bila wali pasik, maka dia berpindah kepada wali ab'ad. Wali yang lebih jauh. Nah, gitulah. Sebab tu, nah, bila jadi ke saat itu, bini tak say lah. Muka tak suka dengan orang ini, pelak. Nah, sebab tu wali'iyadabilah lah. Yang lain itu banyak macam-macam. Dah macam-macam. Ada gay, ada lesbian. Ada orang yang berwayat itu nikah dah. Bila nikah dah klik. Dah. Yang terakhir ada. Hak tino tu. Gay. Hak tino saat itu. Mari tidur di bilik tu pula. Hak yang terakhir asal tali. Astagfirullahaladzim. Pelak-pelak dunia ni deh. Kerana orang okay, ni dah jahil. Dah apa tak ngaji. Tak takut Tuhan. Ittaqullah. Nak takut Tuhan. Nah, benda-benda gini. Dosa besar. Minal kabair. Daripada dosa besar. Sebab tu di sisi Sayyidina Ali karamallahu wajah ada sebut bahawa hukum fok-fok hak biasa suka yateh-yateh ni iaitu kena letak di bawah dinding seming maka berjatuhkan. Dah, karena lebih dahsyat, lebih teruk daripada orang zina lagi. Orang zina ni yateh tina yang nak. Orang ni belak ni orang panggil. Kau masa Nabi dulu, kau masa Nabi Lut dulu ke? Turun hujan batu, turun kapa balik bumi. Buat ni. Dah, maka hari ni tu, orang ni dia turut nafsu. Bila dia turut nafsu, dia tak habis. Dah, ya tak. Orang panggil nafsu ni, ya talabul mazid. Ya korup minta tambah mata. Korup tambah. Orang zina, korup jawab zina. Orang zina ni cari hak tina lain. Kau cari. Ya tak habis-habis. Orang yang makan kata, orang yang cakap batil. Supaya tu juga, korup. Ya korup minta sama. Nafsu ya tak habis-habis. Ya tak habis-habis nafsu ni. Nah, nak habis dia ni, nak berhenti dia ni. Iaitu, kena dengan semaya. Dengan semaya, ingat Tuhan. Dua tu, qad aflaha man tazakka, sesungguh beruntung bersih hati, wa dzakara asma rabbih fa shalla, dia ingat Tuhan pasti dia sembahyang. Dua tu boleh nak baiki dia nya. Ni menyakit ke ni wal iyad billah. Siang dia atas sama-sama selama bersam sami sania wa ta kaumin mianoi te kapchan tukkan ciwikku kah. Dah, tok laki saat ni janji kata, kalau lah ia ada bini dua, maka jatuh tolak. Dah, hak ni orang panggil talik. Talik. Apabila dia bini dua, jatuh sungguh. Bila talik kata, kalau ia bini dua, jatuh tolak. Kita dua, kan? Maka jatuh. Dah jatuh sungguh. Sebab tu janganlah, jangan duk kelola, jangan duk buat talik. Besin-besin ni payah belakang ni. Nak buat talik ni, kena periksa dengan orang dulu. Untuk sewi tu laki bini dua jatuh sungguh. Bila jatuh sungguh kok, kita ni nah kadang-kadang hak ni tu sesah pula. Nak murih tu nak murih lah. Tapi duk ngabe ni lama dah. Duk cari kereta, cari gapo payah juga. Lepas tu tok laki ni orang jantan ni biasa bini hak mula-mula itulah. Dah hak tu hak nombor satunya. Kalau yang bini berapa orang tak lepas hak satu tu, tu kaedah orang Melayu. Ya lama-lama dah. Dah hak nombor satu tu dia jadi punya luang situ. Dah, patut ia hebat. Dah, sungguh kata ia napok saya hak baru. Dan hak baru saat itu pun, bila duduk lama, supaya kan dulu juga. Boleh setahun klik pun tu lah. Enjing supaya katanya. Dah, mula-mula tu ya berasa lainnya. Puan kata lama-lama saat ini, klik pun anak sore, anak dua orang. Supaya kan tu. Tak ada beza sikit habuk. Pada ketika tu, berasa supaya tu lah. Orang lama kan.
Lepas tu, sebab tu ada duk mengadu kat kita, kita duk koyak gitulah. Sobalah dah. Ah menggagak hak orang jata. Fankihu ma tawbalakum min nisa masna wa thulatha wa ruba. Nah. Jadi hak tu hawi hak pada dia. Nah. Setara itulah wallahu alam. Yang ada sah dah buat taklik gitu tu. Nyanyo. Nah, kita nak clear back line tu clear gilah. Assalamualaikum babo. Minta tolong babo jelah masalah perempuan yang datang yang mutahayyirah. Nah. Hak mutahayyirah ni iaitu hak yang dia tak cerak, tak tentu kata bila. Nah. Hak duk heran sokmo. Nah, ukau-ukau mari bulan ni tepat 15. Mari bulan apa tepat 20. Mari bulan apa tepat 25. Mari tepat 10. Jadi tak tahu hak mano. Nah, ya ada hukum qah tentang masalah mutahayyirah. Nanti saya nak kena tengok sekali lagi lah. Nah, bab dia bab mutahayyirah ni. Kita tahulah kata mutahayyirah tu alah mano. Nah, cuma ya adalah cara dia nya lebih kurang. Nah, wallahu alam. Sami paraya. Sami paraya ya kan yu fayin mai toa. Lai cha khoya. Tang ti fai chai mai mi prawat dai. Nah. Orang tino ni pengalaman saya duk kerja di majlis agama Islam. Sebab boleh tak sik kita ni dua tiga perkara. Pertama, dia tak sik sat ni sebab tak sik pada orang atas ni ada mulut sedap. Kata maki dia semua. Yang kedua pula, sebab boleh tak sik sat ni iaitu nah. Ya nak no orang lain, ada juga yang tiga sapa tangi. Dah sapa tangi. Kalau tak ada buku ke apa nak no orang lain hari itu boleh ada nak apa ni kalau tak ada buku ke apa minta cerah tu kadang-kadang nak ke orang lain. Lah ni tu nyakit nak ada orang lain tu banyak. Kerana apa? Kerana ada Facebook, ada Line, ada Instagram, ada benda-benda macam-macam main-main. Boleh main, boleh hubung. Bila ada benda ni banyak, maka pada ketika tu tu nah, bila ada benda ni tu banyak, nah buat we ada peluang untuk hubung orang atas. Ya orang tu tak ada roh juga. Dah. Ya kadang-kadang hari itu, dia berasa sepengah hak lain hari itu, boleh bela dia, boleh bayar hutang dia, boleh apa. Kita kena ingat, kalau hak lain itu, kita orang belaki dah, nak pergi boleh hak lain saat itu, mesti hak lain saat itu tak agak pergi juga. Nah, kerana, kalau orang hak kaya, orang hak apa sungguh, dia tak akan cari kita. Dia cari nak darah. Dia cari orang hak tu sungguh. Tapi kalau duduk dengan tu laki dah, sekadar kata duduk nak orang lain, maka cek tu kata, nak, tak agak pergi dah tu. Nah, dia boleh hak lain pun teruk ada tok laki ya lagi. Kena ingat molek tu. Teruk ada tok laki lagi. Dan hak lain tu biasa kok hak nak kepada hak lain ni tu biasa ada bini juga. Nak lari pada hak dua. Jadi hak dua juga. Nah. Ni orang panggil apa ni? Nah. Ni hak tok se. Kita saya nak ayat pada kemanusiaan iman ni nak ayat dah bahawa kita jangan kira kata dari segi hukum nah. Hukum boleh tak boleh tu ya bab lain, tapi bila balah ya lari klik semua saat itu tu has bab fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Maka jika kamu takut balah timbul masalah, fab'athu hakaman min ahlihi, kita kena cari orang tengah sebelah oleh hak jatuh, wa hakaman min ahliha, dan ambil sebelah hak tina. In yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma, jika di dua-dua tu nak baiki, maka Tuhan akan taufik, akan buka jalan dia pakak boleh duduk sekali pula di antara dua orang tu. Nah, insyaallah lah kalau pakak nak molek ke. Tu kena cari orang tengah. Ya benda gini ni supaya satu kali orang panggil, orang mari tanya Imam Ghazali, apa hukum orang tak semaya? Imam Ghazali kata hukum dia tak semayang mungkin nak ajak dia pergi semayang di masjid. Nah, hak ni supaya tu bukan hukum dia tak semayang royak atau kumpul lah apa tu tak sah imam. Nah, murtad. Hak tu hukum hak tu tak ada mimpun ke apa. Boleh royak hukum dia tapi hak sungguh hukum kena kita ajak dia. Sebab tu dia kata kan nasihan wala takun qadian. Hendaklah kita jadi orang nasihat, jangan kita jadi qadian orang menghukum ke orang. Nah, tak ada boleh pakai kau. Sebab tu dalam Quran ni benda ni ni nah, bini tak taat tu bagi bini nusyuz.
neraka. Neraka nusyus minal kabair, daripada dosa besar. Dosa besar bining saat itu nusyus. Neraka pada tok laki. Sebab tu kalaulah dia tak se, tak leh kelik lagi di rumah dia. Kalau tak se tok laki, cara lah Islam dah. Kenapa yang kata, kalau kita tak cak tok laki kita tak se, tak leh kita lagi. Lagi dia fuak dia gitu tak leh. Nabi ada kuih, dah hukmanah, serabuk, tak leh. Hak boleh je itu kita minta pasah. Atau kita khalak. Khalak ni kita tebus tolak. Kita bayar duit dia. Dah habis ni, kita tak sedut dah dengan habis. Puasa tak leh pergi dah dengan habis ni. Duk tak berjaya, tak kapa dah. Dah habis tak kerja, tak kapa gini lah. Tak apa lah, minta cerah. Dia tak secerah. Nah, ha, gini lah habis. Gini lah, kita dah orang, kita bayar lah. 10 ribu belah lah. Habis tu tolak lah. Itu bagi tubuh tolak. Apa yang tak apa membayar bila jatuh. Maka apabila apa bayar, maka jatuh pada ketika itu. Dah jatuh tolak. Itu bagi kholak, tubuh tolak. Dah. Jangan duduk lari. Orang tina ni, ada dengar semua ni. Jangan lari. Ada panha, kita kena bijak dalam ke panha. Kita samtem. Kita lari saat itu. Kita samtem, kita tambah pula. Anak minta lagi. Pas anak saat itu, kita kena kira jadi molek. Nak cerah, nak gapa. Kena kira jadi molek. Anak lah, reta lah. Banyak benar. Mana boleh. Siapa-apa tak apa. Baik lagi hidup, lagi malih, lagi bakok. Kadang-kadang hidup mengandung hak lain pulak. Klik menghidup rumah pulak. Tok laki tak ngaku jadi anak. Moga duduk tidur dengan rumah pulak. Astagfirullahaladzim. Timur sarapat. Timur benda macam-macam. Sebab tu, bila timur banyak ni. Kalau paling kita kira, kita bijak. Sebab tu Nabi SAW sebenarnya. Ala adullukum ala amalin afdala minas salah wal qiyam apa minas salah wasiyam sadaqah. Ada Nabi tak nak tunjuk satu amal yang lebih baik pada semaya puasa sedekah. Qalu, mereka itu berkata Allah Rasul alam. Nabi kata qala islah dhatul bain. Baiki orang jadi molek. Baiki ni molek. Kita kena cari cara untuk baiki orang jadi molek. Hak tu hapsanya. Dah kena ingat molek tu. Kalau ada masalah, mari kira. Mari kira, kena bijak benda ni. Mari kira di majlis, kira orang tengah, kira apa. Kita tak say tak apa-apa, kita tak say. Yang kecil tak say, duduk pakai. Ya, supah dia lah, kata dia tak molek itu. Tak. Kita tak say, ya, dia tak say molek. Abang tak say, tak leki kita dua orang. Abang, minta lah. Abang, tinggal sama. Abang tak say, tak apa-apa, belah lah. Kita tebus tolak. Itu. Salam Baba Raupin Imam. Sujud rakaat sutai lew, you lum-lum imam kun ik. Makmum tak lew, imam nuk dai. Kalau rakaat akhir dah saat ni tu. Nah, tu imam bangun, kita tak kena turut tu imam. Kita tunggung dia bawah. Dan kita kena tambih pada dia. Itu kita kata, subhanallah. Kalau orang yata, kita nak tepuk. Tepuk wayak kata, dah, tak imej saat itu terlupa. Maka kita tunggu situ, tak kena naik. Dah, kerana bukan kali itu. Maka bila ia saat ini, ia tahu ia turun mari, turun lalu dah, tak ada kena semaya cukup rakaat itu, bukan rakaat kali itu. Turun lalu, turun mari tahiyat, lepas itu sudah tahiyat siap sebelum wisalat, dia sujud sahwi dua kali. Maka kita saat ini kena turun, kita ada makmum. Dah, kerana, inna maju'ilal imam yuktababih. Alah dia sebut jadi tu imej ni untuk dituruk, maka kita kena turuk. Bila tu imej sujud, maka kita sujud. Sudah sujud, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyatuhlah. Itu caranya, wallahu a'lam. Pintahan tong den lat wen 2-3 wan mai dai ap nam ถึง เวลา ละหมาด เรา จะ ทํา อย่าง ไร ครับ. Dah. Kita ni jadi tahan. Kita orang Islam ditahan kena lat tawin. Lak tawin saat itu, kalau lak tawin di kapung sini, maka wajib kita kena semaya setiap waktu. Deh. Jadi, bila kita ada lak tawin ini, kita kena semaya. Pahiyah tak nak buat lah, nak kena semaya. Semaya ini tak boleh tinggal. Tuhan sebut, waqimus salah wa'atuz zakah, warka'umar raki'in. Kena semaya, kena wih zakah. Deh. Nabi SAW sebut, man taraka salah amdan faqad kafar. Siapa yang tinggal semaya sengaja, maka dia kufur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebab tu semaya tu wajib, kita tak boleh tinggal. Buniyal Islam ala qamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Fardu semaya tak boleh tinggal. Pas tak boleh tinggal awak hana kita duduk 2 hari 3 hari tak ada maning. Tak maning tak apa, jangan wicma ya. Jangan wicma, jangan kena najis. Jangan kena air kecing, kena apa sana. Benda hak kita nak jalan kita tak tahu kata najis tak najis tu dimaafkan. Tak ada masalah. Lepas tu pula seluar kita sana. Nah, 2 hari tak apa, kita kecil jangan duit kena najis sudahlah. Maka kita semaya dengan seluar tu. Baik semaya kita semaya. Semaya di mana-mana pun. Ha gitulah. Nah, kena semaya dah jangan tinggal semaya insya-Allah. Jadi nak jadi gapo pun jangan tinggal semaya. Nak buat kerja gapo semua jangan tinggal semaya. Jangan tinggal semaya dah. Ha, kita kena ingat kata kita orang Islam, maka kita nak jangan tinggal semaya. Ambil wuduk supaya tu. Tak maning, tak maning ya tak apa orang tak maning. Saya duduk ngaji dulu negeri luar, negeri sejuk. 3 hari 4 hari maning sekali. Biasa ya. Ana negeri-negeri orang putih farang sebab tu minyak bahu laku tempat dia. Ana apa? Kerana tempat dia saat ni tak maning. Ah, deh, tempat kita ni kita maning. Salam kau batar rau au mai sang ban kong lu kam pra le rau au ko mai jak me ja chut hai kau pra lu kam pra pen nong kong rau. Deh, kita ni ambil kayu ho humuh, kayu ho anak yatim. Deh, le rau ko mai jak me. Lepas tu kita ni minta pada mak kita lah, tapi kita anak yatim. Jawabnya, jangan ambil. Kita anak yatim sana. Tak. Mereka, kita islah. Islah sana itu, kita beli dengan goh yang lebih mahal lah. Bukan nak ambil peluang dia tak. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dah. Tu pun kalau kira tak boleh ambil lagi. Ya kena ya balik dulu baru kita nak boleh ambil. Kerana apa? Wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Nah, hingga ya siapa gagah dulu ya pandai. Nah, baru kita nak boleh kira dengan dia masalah ni kita ya nak sipai untuk kemas saja, jangan dah ambil dah. Jangan dah ambil. Pasal ambil dah ni kena bayar. Kena dhaman, kena bayar lah. Ha, bayar lebih sikitlah. Ha. Jangan nak cuai okat, orang panggil tak leh. Nak yatim nak cuai okat tak leh. Nah, Tuhan sebut Allahu ya'lamul mufsida minal muslih. Awak nak atas pun tak ada pula. Tak apa, ambil kau marah. Janganlah tu. Nak, mah macam dengan nak zikir lah istighfar dah mai. Nah, kita mari uzur haid. Boleh ke tak kita nak zikir, lepas tu pula kita nak istighfar. Hak tak boleh orang haid ni iaitu pegang Quran, tanggung Quran, baca Quran. Dah. Itu pun baca Quran saat ni, orang haid dikecualikan 3 keadaan yang boleh baca Quran orang haid. Pertamanya, apabila dia niat zikir atau azkar. Azkar maksudnya, ada azkar. Ha, apa ni, kita, dah. Hak jadi azkar supaya orang panggil ketika kita nak tidur contohnya ada doa-doa ayat Quran dah seperti itu juga doa misal seperti itu juga rabbana la tu'akhidna kita boleh berdoa kan dah jadi zikirlah yang keduanya orang tina ni boleh baca Quran kan nak tadarus sebab takut lupa ya hafiz Quran dah yang tiga je nak ngaji atau nak ngajar itu ulama mengharuskan menghukumkan harus tapi ulama tani kita ya tak harus belaka tu tapi saya nak royak ada ulama hak kata boleh dah itu saja lepas tu nak zikir tak apa 1,000-2,000 tak apa faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Tuhan kata maka hendaklah istighfar dan Tuhan sebut alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nah, orang yang zikir tu ada lah keadaan duduk diri tak boleh zikir tak ada salah apa. Tuhan sebut wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
hendaklah kamu sebut Tuhan banyak. Sebut Allah, Allah subhanallah, alhamdulillah. Baca banyak zikir, insyaAllah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dah orang ingat Tuhan semua. Wallah zikir. Selama beberapa pin imam rau sujud rakaat tisi yuyu kolum kun ik dah ni tak apa ni ni jawab dah tadi dah. Alhamdulillah ada sesi soal jawab. Mudah-mudahan kita bermanfaat sama. Terima kasih. Selama botar ceng ni sibat rau sampai masjid dai mai. Kita temu duit 20 ke, maka kita wajib masjid. Pertama bila kita temu ni wajib kita kena war-war, iaitu kita kena wawa, kena royak korang lah. Eh duit biar weh, kena royak korang. Dah. Royak lama mana setahun? Bila setahun saat ni tu, maka pada ketika tu, dah boleh kita nak milik harta saat ni. Lepas tu, kalau duit sikit-sikit, kita weh ke mana masjid, boleh. Tapi kalau tu yang kita tanya, wajib kita kena bayar. Itu saja. Wallahualam. Tuk-tuk cuang raya midik cahing natkan thai rup di masjid pin walin rau cakai yang ngai prok minan lep. Nah, duk capo muka latah capo polok pok di antara jatah tina pakat duk buku ramah ni hukumnya haram. Tak boleh kalau bukan mahram dia, bukan adik-beradik dia. Nak pergi capo situ tu tak leh. Nah, kena boleh tak lehnya. Iaitu, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yakhluwa rajulun ma'amra'atin. Nabi larang tak sewi kita duduk dengan seorang tina. Nah, laisat bimahram, hak bukan mahram. Nah, an yakhluwa apa ni Nabi sebut la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa ma'aha mahram fa inna thalithaha asyaitan. Jangan duduk dengan orang hak bukan mahram. Kalau tak ada mahram tak leh. Teh. Orang yang tiga tu syaitan kan. Sebab tu kecek dengan orang tina ni sedap. Tak puas. Teh kecek pagi apa malam terosak bunuh hacu meletup tak apa. Teh. Kecek orang tina ni galak. Rok rek klik yang hidup nego tidur malek nafsu malek ha itu tak leh. Nah, sebab itulah Tuhan kata nak buku ramah kata kullil mukminin, katakanlah pada orang beriman hak atas ni yaguddu min absarihim, mereka saat itu kena tunduk jangan tengok pada buku ramah sekali wa yahfadhu furujahum, mereka kena jaga kehormatan mereka dalikum azkalahum. Nah, itu terlebih baik pada mereka. Inna Allah khabirun bima yasna'un, Tuhan tahu. Nah, Tuhan tahu apa yang mereka itu buat. Kullil mu'minat, katakanlah kepada orang perempuan yang beriman, yagdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Nah, kena tunduk, kena jaga kehormatan, wala ibdina zinatahunna, dah tak boleh tunjuk aurah semualah. Nah, tu tak boleh kita nak capu. Tak. Banyak. Maka mahu hidup sekali. Gapa semua mukhalatah capu tu haram. Lepas nak kelah hana. Nak kelah hana ni kena buat. Orang panggil kena wibuku suku-suku lah. Wairung ni payah juga. Jangan capu. Wih ada orang tungung. Lepas tu imeh kak. Atau wakam makan hidup sore. Depes sejik hari kak. Hari raya. Tungung. Ha. Ni cuk buat tino. Ni cuk buat yata. Jangan hidup capu gitu lah. Budak ni lah mana. Budak budak tak ada besar. Kalau budak belah-belah. Ngaji mo. Meneng siapa mosong. Masa mosi. Lepas tu ya. Deh. Lepas tu. Budak-budak ni ya. Payah juga. Salam apa kabar terosak. Deh. Bo saat ni tu. Ada saya dah tulis. 08-11-89-258 deh. 0811-89-258 08-11-89-258 bolehlah nak hubung nak periksa ke apa tu boleh apa insyaAllah saya lama dah orang okay, ada hubung ke apa kita ingat kata demo nak pergi tanya kita kata boleh tak boleh contohnya kita rakyat tahun ni tak boleh maka mereka tak buat sebab kita boleh pahala kita dah lepas tu kalau dia boleh kita rakyat tu boleh maka boleh pahala kita situ ya.
ราเจอเงินถ้าเราไม่เอาเราดอซอไหมดูวิอันนี้ถ้าสมมติถ้าตามไม่apa ada benda tu nak haruh bang ni nak sipai nak apa semua salah bapa apa ke hukum make ubat kuda nak ui gagah untuk buat kerja make ubat kuda ni orang okay, panggil ubat ni jenis ubat penagih dan mudarat deh wak jadi tak stabil dia ketun deh dia ketun otak ui jadi gila. Maka pada ketika oleh Islam tak boleh la darar wala dirar. Tak boleh benda-benda hak darat. Lepas tu pula, ubat kuda saat itu jenis yasiptid. Jenis jenis penagih. Nah, ubat tagih. Maka pada ketika tu kita tak boleh. Nah, yasiptid saat itu tak boleh. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam. Rijsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya jenis biasa yang kaya jenis apa kan. Maka pada ketika tu haram kita pakah. Dah, kita nak usaha, nak ui gagah ni kita tidur cukup. Lepas tu pula kita tidur cukup, makan cukup, maka gagah insyaAllah. Salam apa tarau puasa sunat toni hukwan titokan jadai pula bun tawan rek mai. Nah. Kita puasa ni ada hari ni iaitu 20 hari. Ada 20 Syawal. Maka ada lagi 10 hari. Maka kita berpuasa 9 hari lagi dah. Kita puasa neh gitu tu. Jawabnya nah, boleh falas puasa dulu tak? Boleh. Boleh falasnya tu. Boleh nyana. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa puasa pasti ikut neh hari Syawal, kana kasiyamid dahri adalah ia supang ke puasa setahun. Nah, puasa sehari ni boleh 10. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha, wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Oh, ya puasa sehari boleh 10 supaya gitu. Tapi orang hok puasa belum pada ni minggu pertama jatuhnya, maka orang tu masuk dalam bab orang lobo dan segera kepada baik ke boleh pahala segera suku pula. Tuhan sebut wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Itu sahaja wallahu a'lam. Tarojakin ahan chen puak cha koko ahan serum tang-tang thi mai mitra halal le kun put pen kun tam tae ahan nan plot phai jing-jing ni di to sukhaphap kin dai mai na kita nak make ahan serum kita nak make bagai kita kena tengok. Kita kena tengok suan pasum ya saat ini. Deh. Tengok suan pasum ya saat ini. Kalau tak ada masuk bahaya najis. Lepas tu itikan dia buat pula tak ada capungan najis. Tak ada bahaya najis. Lepas tu cara buat tak ada capungan najis. Maka pada ketika tu harus kita makainya. Nah. Tapi siapa kata orang kapi saat ini tu. Dia buat ngasih aku cuci semua. Tapi kalau kele biasa tak apa. Tu pun kele tak ada agak mana. Hanying masuk, gotu masuk, goning masuk, macam-macam. Nah, nampak halal tapi hanying masuk saja. Ada yang mau oyak ke tempat. Duk wak ikim nama semua ni. Nampak halal tapi hanying penuh kali tu. Kadang-kadang tempat wak ikim sadar. Tamu-tamu ikim dia tamu tu hanying dia lalu ke tu. Allahu Akbar. Ini benda-benda gini lah. Sebab tu pun kata ada halal. Bukan hanya suan pasum saja. Ya kita tengok tempat. Kita tak patutlah. Kita tengok tepat. Majlis agama Islam. Kita tengok tepat. Kata, ha. Nah, kata, ada hanying, ada gapa. Ada haji kita bagar. Nak bagar gapa semua kawasan ni. Tak boleh. Menata-menata cema, najis. Pergi masuk tepat tu tak boleh. Lepas tu orang kita, orang Islam ni, hamakan besar. Tu hasbuk yuhadans. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wala tattabi'u kutwati syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Hei manusia, makailah benda halal di muka bumi saat ni. Nah, jangan diturut lakuh-lakuh syaitan benda-benda yang haram. Syaitan seteru kita. Dan Tuhan sebut, ya yuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum mashkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hanalah kamu makai daripada hak halal, hak molek-molek, hak baik-baik, hak manfaat. Nah, tu dan hendak bersyukur pada Allah jika betul-betul kamu semua Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu hak makan ni lah kat Islam sunnah. Kena jaga molek. Takut tak barakah, tak gapa semua. Tapi kalau tak ada suam pasum. Kita tapi kita ni moleknya kita makan orang Islam lah.
kita makan benda halal subuh. Banyak lagi kita buat. Ni Fatah ni kata, tarapin rau-rau maikin nah, rahan kun put. Dah. Okey, kita nak makan air batu, makan kapur, macam-macam lah. Ni nyangin dah. Assalamualaikum. Seorang lagi pada suami, kerana dia berzina, bunting. Dia balik ke rumah pasah sampai 3 bulan, berkahwin lah, ada kisah nikah. Dah. Wal'iyadza billah, astaghfirullahaladzim. Dah, jadi bini orang pergi zina pula. Allah orang panggil, zinal muhsan. Dah, muhsan ni orang ada jaga dah. Maknanya ada tu lelaki, tak cukup gitu. Hidup zina lagi, hukum dia kejar. Hukum dia kejar. Kejar sampai mati, hukum dia dosa besar. Besar pada anak dara lagi. Hak ni tak apa, dia tak biasa. Hak ni biasa dah. Tak cukup. Maka hak ni berat hukumnya. Allahu Akbar. Lepas tu, lari pada tu lelaki, dia tidur dengan dia, bunting. Bila buting, mari, pasah. Sudah pasah, pergi menikah. Jawabnya nikah saat ini tak sah. Eh. Hari ini boleh tak sah. Pertama. Satu, pergi pasah. Bila pergi pasah saat itu, dia tak tahu tu. Kalau pergi pasah di majlis, majlis tak tahu. Tak tahu, dia tusu. Dia kata, dia ngadu. Itu email pun tak tahu, tapi dia tahu tu. Bila pergi pasah, nah, ya dalam nganu saat itu tak boleh nikah, tak sah nikah dengan orang hak lain, hak buka orang hak dia berzina. Kalau nikah dengan hak berzina dengan dia tu sah. Gim nikah dengan orang lain tu tak sah. Dah. Hak orang pesen ni sebenarnya iaitu hak ni. Jumhur ulama, banyak ulama katalah tu laku. Iaitu caranya bila dia bunting, ya kena tunggu ya beranak dulu. Kena tunggu untuk laki ya cerah dulu. Untuk laki biasa kot bila tahu kata mengandung tidur dengan remo. Untuk laki tak sedar. Kata ni apa? Laki tak tidur dengan orang. Maka untuk laki cerah. Atau ya basah. Nah. Ya ki basah saat itu. Tak boleh nikah lagi kalau basah sekalipun. Nah. Basah tu boleh tapi tak boleh nikah. Nah. Akhirnya tak boleh nikah. Kerana tak ada iddah. Pas iddah. Sudah dia pasal ni pergi beranak. Wa ulatul ahmali ajaluhunna in yadha'na hamlahunna. Adakah orang yang mengandung saat itu iddah dia apabila beranak? Jawabnya tidak. Masalah ni tidak. Kerana apa? Iddah dengan hak ni, dengan hak yatet tu. Kalau dia beranak dengan hak yatet tu, barulah. Bila dia beranak, habis iddah walaupun sehari. Tapi hak ni kita tidur dengan remo lain. Bukan edah dia. Dia pasah dah. Kena tungung. Tungung dia beranak. Sudah dia beranak saat itu kena habis nifas. Sudah habis nifas saat itu bukan hak dia lagi nifas. Kena tungung pula 3 kali suci. Kena mari hei pula 3 kali lagi. Maka lepas pada itulah. Barulah habis edah. Bila habis edah baru boleh nikah. Dengan pak zina yang kedua ni. Wal'iyadha billah. Allah. Dah, maknanya kena cewek lah, kena bakal 7 bulan lah, lebih kurang. 7 bulan, 8 bulan. Baru boleh nikah dengan hak baru tadi. Tak, biasanya lah tu. Tak, ya tak. Kalau dia pasah pun, dia tak jatuh, dia tak habis lagi. Muka tak habis dah lagi. Nak nikah tak boleh situ. Nak nikah tak boleh. Dah, kena habis dengan hair dia tu. Wal'iyadzabilah, mengingat malak. Ada pun dah 3 bulan atau 4 bulan lagi nikah. Tak betul, 3 bulan tak boleh. Dah, kerana dia boleh. Apa dok pada tu 3 bulan gini kah tak sah kan apa kan nak nak nikah kan ya iddah dah habis dok lagi iddah lagi ha ya tak mari dah bila ngano ya tak mari hai tak mari hai saat ni tu tak leh tak habis iddah adakah kok adakah isteri nombor 1 lebih di segi kedudukan dan harta benda dari isteri nombor 2 di sisi agama? Dalam sisi agama tidak ada fa'dilu. Nah. Ada sebut tu hasbuk ke?
Sungguh ada kan? Fankihu ma taaba lakum minan nisaa' mathna wa thulatha ruba' wa in kiftum alla ta'dilu fa wahidah. Sungguh sore, maknanya kena adil. Adil itu wajib kena adil. Kena qasam, kena bagi sama banyak semua. Tapi nak ayat kata walikanya hak nombor satu saat ni tu orang Melayu ni biasa orang bagi tak tinggal nombor satu. Walikalah tu. Kalau tak hak nombor satu tak ngamuk benar kok. Pasti saya nombor dua duk kasih tak boleh terlupa, tak boleh pergi ke mana. Nak duk sekali sok moyo setahun ya. Lepas tu klik pokatik semula belakor rua-rua tu. Eh. Nah, sebab tu hak nombor satu nak sabar. Ya gitu ya. Tapi dari segi hukum kena buat supa belakor. Kena ada. Tak boleh tak adanya. Akarat sok. Orang tak ada dengan bini. Bakit akarat sok bahu sengit. Ada sebut lah ada. Ngun tidak cak. Len kem tajai ni kun soh mai babo. Kita boleh kem juta-juta. Misalnya kele Facebook yang orang main. Kem tu ialah judi. Now, satu bahagian pada judi. Maka duit tu duit haram. Tu hasbu innamal khamr wal maisir wal angsab. Maisir tu judi al-qimar. Itu tak boleh. Duit tu haram. Dah. Lepas tu kita pergi bayar. Bayar tu suku pula. Bak suku tu. Tapi dosa duit tu kita nak pergi guna untuk kita. Tapi bila dia pergi bayar. Dia mau tumbik. Tak ada pos itu. Tak ada masalah. Dia ambil pergi bayar. Dia mau bayar kok. Dah. Tapi duit tu duit haram. Dia bagi. Dia isi. Hak remoning lah. Ya bang, ini kasbun haram bang, usho haram. Apakah hukum kakak tukar rumah dengan tukar, eh, bukan tukar. Tukar rumah dengan anak yatim tapi masalah ni anak yatim dah akhir balik. Dia tak suka nak tukar rumah tu. Ha, ni ia belakang, ni nyakit belakang. Tak boleh kita rakyat dah. Belum daripada ia balik apa semua, tak boleh kita nak cuai ukat sana, tak boleh. Nah, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Tu hai tahu niat tak malak tu. Nah, tu kadang-kadang ambil murah, ambil apa, tukar, ambil lebih malak apa semua. Jangan kita nak hati ni, tak boleh. Alhamdulillah, cacin dah. Assalamualaikum. Bapa tak mia rau, pracut buah kap hucai un. Rau tong tam cai, cai mai krap. Nah. Tu laki kita pracut dengan jatuh lain. Allah sedih ni. Orang tino ni jangin dah. Duk kata dia duk nak demo lain apa semua tu, ya sedih. Kalau ya dok. Nah. Benda-benda gini ni tak leh. Tu hasbu wa ashiruhun nabil ma'ruf. Kena mu'asyarah dengan molek. Gaul dengan molek, kecek molek, getu molek. Lepas tu kalau timbul masalah, maka kita kira kecek molek. Kalau dia saat ni tunuh shoes, nah, dia ada duk gila orang lain, semua kena nasihat. Nah, kena nasihat. Fa'idhuhunna, tu hai suruh, kena nasihat. Kalau tak kerti, wahjuruhunna, suruh hijrah. Mana tak usah tidur kali dengan dia. Nah, nak hajawi napak atau kita murih. Nah, atu. Tu ada wadribuhunna, yang tiga je, itu pukul. Kan pukul kau-kau aja, tepuk belakang. Janganlah ni ni. Tak suka. Nah. Ha, ni dia berlaku penyakit ni. Pahal orang yatir saat ni tu. Pahal orang tina ni kena pahal lah. Tu hak tu laki kena cemburu kepada bini. Nah. Ha, bini kita. Maka kita kena saya. Nah. Kita tak say. Hidup kecek dengan remo ke apa semua. Tak ada biar kena sorak abuk. Dengan remo kecek molek. Dengan tu laki kecek kasar. Mana boleh. Nah. Salam bapa tok lung vaksin ekstra. Seneca pin vaksin tong ham mai kap bapa. Ekstra Seneca ni saya tak tahu kau mulai rela iya dia, tapi saya dengar ha ulama Indonesia menghukum ke haram kerana ada masuk gelatin babi. Wallahu alam. Tapi saya tak tahu, kira saya tak ada baca lagi. Tak ada tengok lagi suan basum ha ekstra Seneca ni dah. Dah kalau masuk gelatin babi sungguh tak leh. Dah. Kerana apa tak leh? Tak leh saat itu kalau ada hak lain. Kalau ada hak lain, hak halal. Hak tak ada pasal benda najis. Tapi kalau tak ada hak lain, boleh. Kerana, فَمَنِتْرَ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَدٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِنَ اللَّهُ غَفُرْ رَحِيمٌ. Kalau campin dalam Islam, tak apa. Dah, dah campin. Walah, no. Dah takut, nyakit ni. Bapak tarau say. Si talib pocak lamat lalok ot lamat soh mai kita sampai cak ni kalau hok jenis pelakainya atau jenis lekak tak sero
Maka pada ketika tu, dah kita ambil wuduk tak sampai. Bila tak sampai, tak sah semaya kita kerana tempat kita sampai itu anggota wuduk. Dah. Wuduk ni kena sampai ke air semua. Lepas tu nah apa ni kalau kita buai saat ni tu, buai tu buai habis ke tak? Kalau tu buai habis tak apalah. Takut tu buai dah habis. Dah. Ni kena ingat molek lah dah. Orang-orang tin nak jangok telajak sampai ke lawai hukum Tuhan jangan. Dah. Nak jangok telajak benda-benda gini ni dah. Kita jangok kodak-kodak ya. Setara tu lah. Bapa sunnah tan Nabi si cop si arai. Nabi suka putih. Nabi pakai putih. Dah si kau tan Nabi tam arai. Dah. Tapi ada juga serubah. Pakai serubah hitam, ya perai, ya gitu. Dah. Ya adalah. Bagi pakai cuk. Nah. Ada. Tapi hari raya, hari apa sunat warna-warni. Ha, gitu. Au nam lamat mai sai nam nai jamuk nam lamat rau sah mai tu hasbu ya ayyuhallazina amanu kita nam ismai idza kuntum ila salah apabila munak semaya fagsilu wujuhakum basuh muka wa aydiyakum tangi ila al marafiq wamsahu bi ruusikum sabuh pala patu arjulakum basuh kaki ila al ka'bain saya ngasap kuku lali itu saja komo basuh tangan mula-mula, komo semua hidung, sapu telinga, semua itu sunat sahaja. Bila sunat, kita tak buat, tak apa. Tapi sunat. Nabi SAW sabda, iza setang syakta, kata seorang sahabat, iza setang syak fa balik illa antakuna sa'imah. Apabila kau suruh air masuk ke hidung, istinsyak, maka hendaklah kuat. Maknanya Nabi suruh. Malaikat boleh puasa, jangan kuat. Suruh, itu sunat sahaja. Wallahu a'lam. Sami peraya. Dah. Tai kepecakan naik akhirat cecekan imai. Nah, Allah. Hari akhirat ni. Nah. Boleh jumpa belakang. Boleh jumpa. Nah. Tu. Hari akhirat ni ada tu hasbuk ke? Boleh. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كتوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا أي ده وأنا أي ada maksudnya nah boleh masuk isteri kita suami sekali nah boleh masuklah ke kedua-dua hak ni boleh jumpa di akhirat. Dah boleh jumpa, boleh kita tanya khabar, boleh ke apa, boleh ke ziarah. Boleh ke ziarah situ, sini, ke apa semua. Langit syurga luah banyak. Bila luah banyak, boleh kita ziarah orang itu orang ini. Allah tak ada gelak di akhirat, cerah semua. Nah, tak ada masalah. Nah, atuk laki bini, boleh duduk sekali, boleh jadi laki dia, boleh jadi bini dia, jadi bidadari, hak lebih hebat daripada bidadari lah syurga lagi. Nah, lebih jangok, lebih ke apa lagi. Dah boleh duduk sekali dengan suami isteri dia. Nah. Ada saya tak ingat ayat Quran duduk sekali. Ya pak kita boleh jumpa. Pak kita boleh terima sana itu. Wa yanqalibu ila apa? Ila ahlihi masrura. Ada sebut kan? Bila kita boleh surat kanan itu, ya kelak jumpa dengan pak dia kalau pak dia ada tu. Kalau pak dia duduk dia kali cuti dia cari pula. Ya boleh lek kanan. Pakak suka pada hari pada hari akhirat. Dah. Bapa kalau anak lelaki kena akikah dua ekor kamikah. Dah. Seekor pun memada. Tapi lebih afdal dua ekor kerana kita mujur boleh anak yatim lebih daripada kita mujur boleh anak tina. Kan? Maka disunatkan kita bersyukur lebih banyak. Kita bakar dua ekor.
Assalamualaikum abah tuk laki. Tuk laki main barang larang tak tak cekak nak larang, adakah kena taat juga? Dah. Ya kena tak ya taat dah taat ni maksud gapo situ tu? Nak tubik di rumah gapo semua tu tak leh nak tubik kita tu kalau kita sebagai isteri orang sat ni hak Tuhan suruh hak tetaklah tulah tulah. Nak kecek dengan orang gapo tak leh. Tapi dia minta nak tidur dengan kita gapo kita kena tidurlah dengan dia nya. Nah. Ha, kerana kita boleh jaga pada dia buat maksiat lebih besar. Ha, nah. Lepas tu maksud saya tak tak pasti kata kena taat gapo sat ni. Selama merau pinong kan talakkan rau pinong ไป ขอ maaf กับ พี่ ชาย แต่ เขา ไม่ ยก โทษ hukum อย่าง ไร deh ya tak leh sebenarnya tak molek kita tak maaf kau guys itu hasbuk iaitu nah wal ka apa ni alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wal 'afina 'anil nas kena maaf pada orang tak leh deh kena maaf kena apai kau guys tambah adik kita pula kena maaf tak leh deh. Lepas tu kita lepas dah bila kita minta maaf saat ni tu. Menggogok habis lah kita. Boleh minta maaf tu je lah. Ni saya dah. Lin hun. Nanti saya kacik malam ni. Babotap puar rau pai mi araikan kap mi akun un. Te cap dai. Rau kung tong tam ngai. Tam cai yang dia. Cai mai. Nak. Ha. Hidup-hidup dengan bini orang pula. Dah. Nanti nak jawab malam ni dah. Tak, ada sikit dah soalan dah. Apa tak apa. Lepas kita nak walah benda-benda ni. Tu laki kita pergi tidur dengan bini orang lain. Astagfirullahaladzim. Ni minal kabair. Dosa besar belakang tu. Dah. Lepas kita nak walah mana. Kita kena nasihat dia lah. Dah. Suruh dia taubat ila Allah. Janganlah dia kembali semula. Dosa besar benda tu. Kena nasihat. Kena wayak. Tak boleh. No? Oh, itu tak boleh. Dah. Karuk tu jahat dia panggil. Assalamualaikum abah yak sab wa dek dek len kem lew dai ngun. Ngun ni cak chai dai mai. Duit ni ialah duit. Orang panggil duit. Duit apa ni? Duit judi. Bila duit judi sat ni tu kita kena guna kepada pun prayut son ruam lah. Kita nak guna sendiri tak leh. Selama abah ada hak kata vaksin tu ada racun dan apabila cocok nak mudarat. Nah. Tubuh badai masa akan datang. Adakah kita boleh percaya? Hak ni saya tak tahu. Allahu a'lam lah. Mi pun kan kian ia kena ada semata. Tak ada bagai tak ada pun kan kian masa depan. Ia kena ada semata. Tak. Salamkah bapak mi kun wa. Kan wa tak kun tisya lew. Pokun wa suruh cak kelaban. Hak ni tidak. Eh tak kelik. Eh kerana apa? Kerana roh saat ni dia duduk di alam barzakh. Alam barzakh saat ni tu alam di antara dunia dengan akhirat. Dia tak ada duduk di dunia. Kalau klik rumah mana klik dunia. Dia tak ada juga akhirat. Nah, dia kerana tak pakai lagi duduk tengah. Maka pada ketika itu dia duduk di tengah saja. Nah, dia tak akan klik. Tapi siapa pala kita semua? Ya pala tu siapa? Nah, kita buat gapo baik ke itu dia akan siapa insyaAllah. Baik sajalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.